semua kebenarannya ke kita. Aku lega banget, Ana. Sekarang aku udah gak harus berurusan lagi sama drama kebohongan Flora. Flora gak akan gangguin keluarga kita lagi. Dan tentu saja kita semuanya senang dan juga lega ya, akhirnya semuanya terbongkar. Bahkan terlihat ya, nampaknya saat ini Flora sedang ada di panti rehabilitasi. Pastinya Dennis dan juga Sakinah full happy. Sementara itu terlihat Aurel yang mendatangi Vera, dan dia tuh ngajak Vera kerjasama. Dan kali ini tuh bukan untuk Sakinah ya, tetapi untuk Kania. Waduh, nampaknya satu masalah selesai dan akan muncul masalah baru. Ya, sepertinya Aurel tuh udah sangat kesal dan gemes banget ya sama Kania, dan nampaknya dia akan segera balas dendam. Waduh, gawat banget ini. Sementara itu terlihat Flora yang sedang berada di rumah sakit. Dia tuh ngamuk-ngamuk gak karuan ketika sedang diobati. Sementara itu terlihat Fadil yang nampaknya kebingungan ya, tetapi dia tuh nampaknya pasrah berada di samping Flora. Nah, kira-kira apakah Fadil akan tetap setia walaupun Flora sekarang ini jadi ODGJ? Dan lucu banget ya ketika Flora sama Fadil seperti ini. Sementara itu terlihat Dennis dan juga Sakinah yang full happy, demikian juga dengan Amira dan Andrew yang sangat lega. Nah, tentunya kita semuanya gak menyangka ya kalau pada akhirnya Flora akan jadi seperti ini. Ya mungkin karena saking stresnya ya, dia tuh keinginannya terlalu tinggi dan dia tuh selalu aja mengandalkan kejahatan untuk bisa mencapai semua keinginannya. Dan pada akhirnya dia pun harus kehilangan segalanya. Ya, kasihan sih sebenarnya, tetapi ya memang itu sudah jalannya, itu yang sudah ditulis oleh bu penulis. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 hari ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.